mana ya Reno? Mbak, saya mau pesan ya. Iya, pesan apa Mbak? Kalau gitu hot cappuccino-nya aja satu. Oke, hot cappuccino. Ditunggu ya Mbak. Iya, makasih. Iya. Silahkan Dit, masuk. Iya Mas, silahkan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, sayang. Ya Allah, aku maaf ketemu kamu. Makasih Pak Radit udah datang. Pak, ini martabaknya Gilang bawa ke dalam ya. Iya. Moleli, Kak Ilham ada martabak nih. Ayo duduk loh. Iya Mas. Pantesan Gilang gak mau nginep di rumah. Di sini ada Ilham, ada temennya, Po Eli. Betah ya? Iya dong, Dit. Kan di rumah kamu gak ada orang. Apalagi kamu sibuk kerja. Kasian Gilang. Makanya Pak Radit berarti mesti cepet-cepet gitu. Iya nih. Ayo dong, cepet-cepet dong. Kapan disahinnya nih? Jangan tanya aku, Mas. Kalau aku mah, insya Allah lahir batin udah siap. Tinggal nunggu jawabannya aja nih. Iya. Tuh Dewi, sampai merah mukanya Radit. Mas Raffi. Oh iya tadi, alhamdulillah aku senang banget tahu kamu sekeluarga selamat. Iya, yeah. Terima kasih. Tapi Indah belum ditemukan. Mas Raffi udah bolak-balik terus ke kantor Basarnas untuk mencari media yang pernah menayangkan tentang Indah selamat. Tapi belum dapat kabar apapun, belum ada hasilnya. Tapi aku dengar kan memang Indah selamat kan, Tar? Iya, Mas Reno juga bantu terus. Dia mencoba mencari tahu tentang dokter yang katanya bersama dengan Indah, tapi belum ada perkembangan apa-apa. Iya, saya juga dan guru staff saya beberapa dari mereka untuk mencari Indah juga. Sabar ya, kita terus doa. Semoga Indah bisa cepat kembali dan berkumpul lagi sama kita semua. Amin. Amin.